Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini Kita mau belajar terus kebenaran firman Tuhan Yang akan memperkaya kita Dan menjadi dasar Di dalam kita mengambil keputusan dalam perjalanan hidup kita Dasar setiap apapun yang menjadi langkah hidup kita Harus selalu berdasarkan firman Tuhan Mari kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh Tuhan perkenankan untuk berjumpa kembali dengan acara menerima hari ini. Kami ingin belajar Firman Tuhan, kami ingin memperdalam Firman Tuhan, kami ingin memperluas wawasan kami tentang Firman Tuhan, karena... Kami percaya bahwa firman-Mu sangat diperlukan di dalam perjalanan hidup kami supaya kami tidak menyimpang daripada kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu saya sekalian, kali ini saya akan mengangkat satu tema yaitu hasil Menjadi anak angkat Allah, dan bukti sudah menjadi anak angkat Allah. Jadi, hasil menjadi anak angkat Allah, dan bukti telah menjadi anak angkat Allah. Kalau kita selidiki, hasil menjadi anak angkat Allah adalah yang pertama kita dapat menyebut Allah itu Abba atau Bapa kita. Kita bisa membacanya dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 atau Roma 8 ayat yang ke-15 bagian C. Hasil menjadi anak angkat Allah yang kedua adalah kita dilepaskan dari ketakutan. Bisa dibaca dalam Roma pasal 8 ayat 15 bagian A. Hasil menjadi anak angkat yang ketiga, kita menerima Roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Roma 8 ayat 15 bagian B. Hasil yang keempat, Menjadi anak angkat Allah adalah kita diangkat sebagai ahli ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat yang ke-7. Hasil menjadi anak angkat Allah yang kelima, kita menjadi satu waris bersama Yesus Kristus menerima kemuliaan. Itu dalam Roma 8 ayat yang ke-17 hasil menjadi anak angkat yang keenam kita menerima didikan dan teguran dari Bapa Allah dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 hasil menjadi anak angkat Allah yang ketujuh kita dipelihara oleh Bapa bisa dibaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 30. Hasil menjadi anak angkat Allah yang kedelapan, kita dihibur dalam segala penderitaan oleh Bapa. Dibaca di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai 4. Kemudian hasil menjadi anak angkat Allah yang kesembilan. Kita dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan oleh Bapa dan mendapat bagian yang kekal atau abadi. Bisa dibaca 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat kita melihat hasil menjadi anak angkat yang ke-10. Kita menjadi objek atau sasaran kasih Bapa. Bisa dibaca dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Angkat Allah yang ke-11 adalah kita berhak menerima nama keluarga Bapa. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Nah itu adalah kesebelas hasil menjadi anak angkat Allah. Nah apa bukti bahwa kita telah menjadi anak angkat Allah? Paling tidak saya akan berikan dua bukti bahwa kita telah menjadi anak angkat Allah. Yang pertama ada kesaksian roh atau roh kudus yang meneguhkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bisa dibaca di Roma 8 ayat yang ke-16. Kemudian yang kedua, adanya Roh Kudus yang memimpin hidup kita itu menjadi bukti bahwa kita telah menjadi anak angkat Allah. Roma 8 ayat 14. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah membahas topik kita, hasil menjadi anak angkat Allah dan bukti telah menjadi anak angkat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar mengenai kebenaran firman-Mu tentang topik hasil menjadi anak-anak anak angkat Allah dan bukti telah menjadi anak angkat Allah dan kami percaya dengan mengetahui bahwa kami sudah menjadi anak Allah, hidup kami lebih tenang. Bahwa kami sudah dijadikan menjadi ahli waris dari Bapa. Terpujilah namamu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amen.